Der arme Junge. Ein hoher Spongebob! Wo seid ihr denn alle hin, Leute? Hab ich irgendwas verpasst? Habt ihr das mit meinem Hintern gesehen? Yo, what's up? Apa kabs? Dan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengatasi PB atau saat menjalankan PB yang error. Dan ya, ini juga masalah yang saya alamin kayak gini contohnya. Kita ke PB ini, kita mau point blank. Nah, isinya ada tulisan the program can start because, nah ini pokoknya intinya nggak bisa jalan karena hilang pak. Coba untuk reinstall program to fix this problem. Sebenarnya sih kalau mau akan matiin dulu antivirusnya kalau misalnya mau nginstall PB, jadi kita harus matiin antivirusnya karena DLL ini itu tadi terdeteksi Trojan. Nah, cara ngatasinya gimana bang? Kenapa kok kalau nggak di restore dari antivirusnya, saya ada filenya juga, kita oke. NX281, oke. Nah ini saya sudah punya filenya di flashdisk, tinggal kita copy. Nah ini 281, dua ini pak, kita copy ke game PBID, ya game. Kita isi ke game data apps PBID. Nah kita klik di sini, kita paste. Kita coba lagi PB-nya. Dan boom. Bisa, Pak. Di sini terlihat. Nah, ini aku main bersih dan saya sedang bermain point blank. Dan ya mungkin tutorialnya cukup segitu doang, gampang banget cuma tinggal copy doang. Nah, ini bisa juga untuk DLL yang lain-lainnya, cukup download di internet atau buka video saya yang lainnya di cara mengatasi DLL yang itu kalau main game ada. Jika Anda suka video ini, silahkan like. Jika Anda ingin berbagi ke teman-teman Anda yang suka main PB juga, dan gitu, silahkan share. Dan apa kalau misalnya kalian ingin request tutorial apa selanjutnya, tentang PB, tentang Lost Saga, tentang CSGO, tentang komputer, tentang Android, tentang apapun lah, tentang itulah, pokoknya silahkan komen. Dan jika tutorial ini jelek, bilang kepada saya. Dan jika tutorial ini bagus, bilang kepada teman-teman Anda. Cukup sekian dari saya. Thanks for watching. Bye-bye. Oh ya, dan di akhir ini ada testimonial gameplay-nya, Pak. Okay, let's go.
red team wins.